Setiap mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum, pengendara dilarang menggunakan telepon seluler. Sebab, satu unit ponsel dapat mengeluarkan frekuensi cukup tinggi yang bisa mengeluarkan bunga api berukuran 1 mikron. Kini, PT Pertamina justru gencar mengajak masyarakat menggunakan pembayaran non-tunai melalui aplikasi My Pertamina di tempat pengisian BBM. Padahal, saat di SPBU, jelas terpampang stiker bergambar larangan memakai handphone. Komika Kemal Palevi menyinggung soal bahaya itu. Melalui akun Instagram resminya, My Pertamina menyatakan handphone bisa digunakan asal sesuai keamanan lokasi penggunaan. Untuk pembayaran memakai aplikasi My Pertamina, digunakan dari dalam mobil dengan jarak aman yakni 1,5 meter dari dispenser SPBU.